Gusti Wijaya kemari, Adinambi? Iya, ada di dalam. Ada mata-mata yang tertangkap? Bukan, hanya seorang wanita. Wanita? Jangan-jangan Sakawuni, Gusti. Gadis yang kamu ceritakan? Benar, Gusti. Apa saya harus menyembahmu untuk bisa mendapatkan maafmu, nak? Sungguh, akan saya sembah. Kamu memaksa saya untuk memaafkanmu? Baik, tapi ada syaratnya. Katakan, Du, apa syaratnya? Kita adu kesaktian. Kalau saya mati, artinya anakmu mati. Dan kalau sebaliknya, maka yang terjadi ayahku mati. Pilihan yang sangat sulit, anakku. Jangan sebut aku anakmu, kalau syarat itu tidak kamu setujui. Baik, saya bersedia. Tapi karena di pedukuhan ini saya seorang pengabdi, maka saya harus minta izin junjungan saya, Gusti Sang Ramawijaya. Sebagai pedukuhan yang baru berdiri, sebenarnya saya merasa keberatan kalau banyak kapuk harus tewas di tanganmu. Siapa namamu, Nini? Sakawuni. Namamu bagus. Terpaksa saya harus mengizinkanmu. Tapi kalau kamu juga mau menerima persyaratan saya. Apa? Saya tidak mau kehilangan seorang senopati. Jadi, siapapun yang menang harus menjadi senopati saya. Kamu setuju, Sakawuni? Wuni? Kakang di sini. Iya. Rangalawi, saya tunggu laporanmu nanti malam. Saya harus menyelesaikan perkara Paman Banyak Kapuk dengan putrinya ini. Kami boleh ikut, Gusti? Tidak usah. Paman, ayo. Saya takut kalau terjadi apa-apa dengan Tuan Banyak Kapuk, Gusti. Seringkali Sakawuni mengancam untuk membunuh Tuan Banyak Kapuk. Dia begitu dendam karena merasa ditelantarkan sejak bayi. Sejak dari kandungan malah. Apa perlu kita ikuti mereka? Saya kira memang perlu Kakang Lawe. Tapi cukup dari kejauhan saja. Kalau terjadi hal yang mengkhawatirkan, baru Kakang bertindak. Tega membunuhmu? Aku
tidak ingin membunuh seekor kecoa. Aku hanya ingin mati sebagai ayahmu, seperti janjimu. Ayo, bunuhlah nak. Kemungkinan ibu tidak bersedia tinggal di sini, ayah. Kenapa? Sejak ibu tidak berhasil menjumpai ayah di kota Raja Singosari, ibu bertekad tidak mau lagi berurusan dengan lelaki. Ibumu menjadi biksuni? Tidak. Tapi beliau sangat benci kepada lelaki. Di padepokan pengobatan yang ibu dirikan, semua muridnya gadis-gadis yang mengalami nasib sama seperti ibu.
Hentikan. Sebenarnya, begitu pulang dari Tanibala, ayah berniat untuk kembali melamar Ayu Pupuh ibumu. Tapi Baginda Prabu menugasi ayah untuk meronda sampai ke Bali dan Madura. Dan selanjutnya, makin lama keadaan Singosari semakin panas, sehingga ayah tidak punya waktu lagi untuk melamar ibumu. Tapi suatu saat, Wuni akan berusaha melunakkan hati ibu, ayah. Cobalah, Wuni. Ayah akan terus-menerus dikejar dosa. Kalau belum sempat meminta maaf kepada ibumu. Aneh. Apalagi sebenarnya yang diinginkan oleh Pangeran Ardaraja? Dia menyuruhku dan Mantri Segarawinotan untuk menghadap. Hati-hati, Kakang. Jangan-jangan ada laporan yang sengaja mau menyudutkan kita. Tenang, Sambi. Patih Kebo Mundarang banyak berhutang padaku. Orang Gelang-Gelang harus berterima kasih kepadaku. Termasuk Pangeran Ardaraja dan Gusti Jaya Katwang. Kakang Segarawinotan bilang apa selain yang di surat itu? Hanya surat itu, Gusti. Tapi pernah mempersoalkan banyaknya penduduk Singosari yang pindah ke Alastarik. Sudah kuduga. Saya sudah pernah mengunjungi sebuah desa yang kosong. Saya pikir mereka pergi ke kota ataupun pindah ke desa lain karena musim paceklik. Selama aku tidak ada, kau yang bertanggung jawab di sini. Perondaan harus tetap dilakukan. Kakang? Wuni? Sedang membangun rumah siapa, Kakang? Saya diizinkan Gusti Sanggrama Wijaya untuk membangun rumah di sini. Karena selama ini saya menumpang di rumah Gusti Ranggalawe. Sesudah itu, Kakang akan memboyong Mesin, Ayu Wandira, dan Panji Ketawang kemari. Apa kamu kelereng Arjuna? Iya. Tadinya saya ingin membunuh Kakang. Seperti keinginan saya untuk membunuh Ayahanda Banyak Kapuk. Tapi niat saya berubah setelah mendengar cerita dari Nini Mesin tentang Kakang. Tiba-tiba, saya merasa bersalah karena berprasangka buruk padamu, Kang. Itu yang selama ini belum sempat saya ceritakan kepadamu, Buni. Saya sudah mendengar tentang kamu dari Nini Mesin. Tentu Mesin sudah mendengarnya dari Nyi Rongkot, pembantu keluarga ayah saya yang sangat setia. Oh ya, semalam saya melihat pertemuanmu dengan Gusti Banyak Kapuk. Saat ini, semua yang mengganjal di dada saya selama belasan tahun sudah hilang. Ternyata ayah saya adalah orang yang pantas saya hormati. Benar. Saya gembira semuanya telah berakhir dengan baik.
Di mana kamu melihatnya? Di hutan, dekat lereng Arjuna, Kilura. Bagaimana kamu tahu kalau mereka itu prajurit Kediri? Pakaiannya sama dengan prajurit yang sering meronda desa Ki, juga tameng dan pedangnya. Sebaiknya kita lapor, kalau tidak kita bisa dipersalahkan. Kalau begitu, sekarang juga kita ke sana. Terlambat. Aku yakin mereka sudah digembleng menjadi prajurit. Yang tombak dan panahnya suatu saat akan diarahkan kepada kita. Saya dan semua kelompok saya tidak mau disalahkan, Pangeran. Tugas yang diembankan kepada kami bukan untuk mengawasi penduduk, tapi untuk menjaga apakah ada gerakan-gerakan yang balelo dari para penduduk yang ada di kawasan Singosari. Bagaimana dengan anggota paman yang selalu membuat kekacauan, merampok, dan selalu bikin onar hampir seluruh daerah Singosari, bahkan sampai Kediri? Pangeran menuduh mereka itu adalah anak buah saya. Apa Pangeran pikir kami kumpulan rampok liar? Kami ini pendekar bayaran yang mempertaruhkan jiwa kami demi bayaran yang kami terima. Jadi pengacau-pengacau itu bukan anak buah paman? Kalau mereka bukan anak buah paman, saya akan kerahkan prajurit untuk menghabisi mereka. Pangeran, Tuhan telah melecehkan perjuangan kami dalam penghancuran Singosari. Bagaimanapun, kami telah menanamkan jasa dalam kemenangan itu. Kalau saya tidak menghargai jasa paman, sudah lama semua penjahat di sini kami habisi. Saya bicara dengan paman karena saya menghargai jasa paman. Begini, Nyi Dewi. Ada penduduk saya yang melihat dua orang prajurit Kediri tewas di hutan dekat lereng Arjuna. Baiklah, besok kita berangkat. Kumeper desa yang paling akhir, Gusti Dewi. Tapi menurut beberapa orang rakyat saya, mereka pernah melihat ada gubuk yang dibangun di lereng Gunung Arjuna. Apa sudah ada yang pernah ke sana? Tidak ada yang berani, Gusti Dewi. Mereka takut gubuk itu dihuni oleh hantu berkayangan. Mereka sering mendengar suara bayi menangis. Pasti bayinya Gundurwo. Tukang cari kayu itu tahu tempatnya? Pasti tahu. Kita kepung gubuk itu. Pasti penghuninya yang telah membunuh prajurit Kediri ini. Heh! Kamu harus mengenal semua jenis tumbuhan untuk obat, Tanja. Juga jenis-jenis jamur. Tidak usah mikir kepingin jadi pendekar. Tanja ingin seperti kawan-kawan Tanja yang lain. Bisa membela diri dan membela orang yang lemah. Tapi akhirnya kamu jadi punya musuh. Kalau kamu jadi tabib, tidak akan punya musuh. Pernah kamu mendengar ada orang yang mau mencelakakan Wong Yin? Pekerjaan yang paling mulia di dunia ini adalah tabib. Karena dia selalu menolong penderitaan sesama manusia. Kita banyak dicari orang yang mau minta pertolongan, bukannya mengajak berkelahi. Saya sangsi, apakah bisa menyamai keahlian Bapak sebagai tabib? Saya malu kalau hanya sekedar bisa. Kamu pasti akan bisa menyamai Bapak, asal tekun, membaca kitab obat yang sudah Bapak tulis, dan rajin mengumpulkan dan mencoba tanaman-tanaman lain. Anji! Lejong, bawa anak buahmu melingkar dari sisi timur. Baik, Nini. Ayo. Yang lain ikut saya. Tapi jangan ada suara. Penunjuk jalan di depan. Heh.
suara anak gendruwonya. Jangan takut. Tangkap dia. Jangan takut, goblok. Anak gendruwo suaranya tidak seperti bayi manusia. Sekarang jalannya kemana? Ke sana. Ayu nangis sendiri, Bi, sungguh. Panji, diamkan adikmu. Bibi ada urusan yang sangat penting. Ya, ya? Bi. Nah, begitu anak manis, tidak boleh nangis. Kalau nangis, manisnya hilang. Ciluk, Ba. Ciluk, Ba. Bibi mau kemana? Panji, ada orang-orang jahat mau menangkap Bibi. Kamu sudah besar. Nanti kamu yang bawa Ayu Andira pergi. Kamu ikuti sungai dan bersembunyi di dalam goa sampai kakek atau nenek Raga Runting datang, ya? Panji takut. Panji, kamu kemenakan Arya Kamandanu. Tidak boleh bicara begitu. Ngerti? Mengerti, Bi. Kalau begitu, ayo cepat keluar. Panji, jangan sampai kepergok orang-orang jahat itu. Berbahaya. Hati-hati, Bi. Iya, Panji. Jaga adikmu. Ya sudah, sekarang pergi. Cepat. Hanya kamu. Lebih baik kamu menyerah, Nyisanak. Kamu masih tetap menjadi buronan tentara Kediri. Aku heran kepada kalian. Tidak bisa membedakan yang salah dan benar. Tunjukkan kesalahanku dulu. Setelah itu, aku rela menyerahkan diri kepadamu. Kamu telah membunuh prajurit Kediri. Itu kesalahan kamu yang paling besar. Aku mempertahankan harga diri dan juga kesucianku sebagai wanita. Apa Nyisanak akan diam saja? Kalau mau diperkosa orang. Jangan banyak mulut. Tangkap dia. Ada apa, Kakang?
Sepertinya aku mendengar cerita Maisin. Jangan-jangan itu pertanda buruk. Itu hanya karena Kakang Kamandanu kangen sama Nini Maisin. Atau Nini Maisin kangen sama Kakang Kamandanu. Mudah-mudahan. Ayo. Ya. Ya. Gubuk itu, tangkap hidup-hidup penghuni yang lain. Cepat. Baik, kosong, Gusti. Kemana larinya bayi itu? Pasti mereka kabur ke arah lain. Kilurah, cari mayat perempuan seberang itu di dasar jurang. Kalau ketemu, bawa ke desa Jasun Wungkal. Baik, Gusti. Bakar gubuk itu! Den, jangan-jangan penunggu hutan gunung Arjuna, Den. Tempat ini benar-benar aneh. Ayo balik. Panji. Bibimu kemana? Bibi melawan orang-orang yang mau menangkapnya. Panji disuruh lari membawa Ayu Andira. Pasti prajurit-prajurit Kediri. Bagaimana Nini? Nini Maisin sanggup melawan mereka. Yang penting, kita selamatkan kedua anak ini. Mau dibawa kemana Nini? Ya ke rumahku. Kemana lagi? Kalau begitu, biar Panji ikut ke rumahku ya. Tidak bisa. Dua-duanya harus ikut aku. Kalau kamu mau, boleh ikut. Seperti biasa tidurnya. Di luar. Ya, ya. Ayo. Maisin. Maisin. Oh, Dewa. Karma apa lagi yang kau timpakan kepada kami? Apa sebenarnya maumu? Semua orang yang kucintai kau ambil. Dan sekarang, istriku kau ambil. Kakang, aku ingin melihat Panji Ketawang dan Ayu Andira di atas. Panji? Ayu Andira? Biar aku saja yang memeriksa ke atas. Kakang lebih baik mengurus Maisin.
Betapa bisa jahanam iblis wanita itu sampai juga di sini. Apa bisa disembuhkan, Pak? Kelihatannya luka yang di perut itu parah sekali. Kewajiban kita hanya menolong. Daripada didiamkan saja sama lelaki itu, bisa tewas. Mesin terkena pukulan tapak wisa. Rupanya Dewi Sambi meronda sampai ke tempat ini. Mesin menjadi korban yang ketiga, setelah Kakang kemudian saya. Kamu? Saya sempat bentrok dengan Tong Bajil dan Dewi Sambi. Dada saya terkena pukulannya. Untung saya masih kuat untuk melarikan diri ke tempat ibu di Bukit Penampihan. Begitu buruk nasib mesin di negeri ini. Dari awal kedatangannya sampai saat ini, selalu menderita.